चलो जी मैं तुम्हारे इससे कम आने लगा पर मैं तुम्हारे लगा पर कैसे कम ना banyak mana? Banyak. Ya kan? Dia mencari-cari cari ustaz tadi. Jadi habislah benda yang anak saya tak tentang penjelasan tentang hadis, saya rasa semua itu yang saya cuma yang pengakhirannya adalah faedah daripada hadis ini lah. Apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Dia ada dalam 13 perkara, nak ambil dalam 6-7. Pertama di sini, Imam Nawawi menyenaraikan perkara pertama adalah Al-Hithu ala du'ai bistabat ala din. Adalah suruhan untuk berdoa, untuk teguh di dalam agama. Yang ayat yang anda terangkan itu tadi, dia bukan lebih kuruh, tapi kuruh ala din. Sebut, Imam Nawawi. Imam Nawawi. Kemudian perkara kedua, Al-Hithu ala isti'adah minasu ila khadimah. Adalah suruhan untuk meminta jauhkan isti'adah. Minta jauh daripada su'il khatimah. Yang Aziz baca dalam tadi, ya. Itu. Kemudian, sesungguhnya, senarai yang tiga, innal a'mala sabab bidukul jannah kawinna. Sesungguhnya amal itu adalah penyebab ke mana kita nak masuk. Pintu mana yang kita nak pergi, antara syurga dan neraka. Itu. Seterusnya, inna ala man alima kaifiyah khalquhu, sesungguhnya bagi mereka yang telah mengetahui cara dan bagaimana ia dijadikan, wa ijaduhu, macam mana ia wujud, an yashkura min awjad, dan apa tidak dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Tuhan kata apa? Wa khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, sedangkan manusia itu dijadikan dengan sebuah kejadian berbanding dengan kejadian yang lain, makhluk yang lain, manusia yang paling hebat, paling istimewa. Perkara seterusnya, inna syaqa' wa sa'adah, perkara celaka dan kebahagiaan tidak diketahui oleh manusia melainkan Allah SWT. Dan kita kena tahu bahawa kehidupan kita ini ada di tangan Allah SWT. Dan perkara yang perkara selain daripada yang nak bincang tentang hadis ni, ada satu perkara yang cukup menarik kalau nak bincang, kalau nak beritahu kat sini tentang ialah cerita pasal kejadian manusia tadi kan, nutfah, alaqah selama satu rumah hari dia menubuh ni. Di sana ulama' bincangkan daripada hadis ni, disebabkan oleh ulama' tentang pengguguran janin macam mana sebenarnya ulama', pandangan ulama' tentang nak gugur janin. Gugur janin ketika mana sebelum ditiup roh dalam masa 120 dikiaskan oleh setengah ulama sebagai kias kepada azan. Azan ni dalam merancang keluarga, sebagaimana yang telah tahu, pertama dia secara naturalnya adalah kira macam natural kira hari orang perempuan tahu lah kira-kira. Dia ada kalau ada sekel buat ke, tahu kira-kira dia. Tak apa, orang perempuan tak ada. Itu pertama. Yang kedua, azan. Azan ni dia anjurkan, tapi azan ni kena tahu sebab dia kena balance benda ni. Kalau lah azan sebab anak-anak, dia akan menyalahi konsep nikah. Nanti kalau kamu nak belajar, nikah tak apa, nikah ni. Boleh belajar pun, nikah tak apa. Nak tambahkan zuriat, bukan tak? Betul tak nak tambahkan zuriat? Maka tetapi harif nikah itu adalah apa dia? Untuk maksud nikah tu sebenarnya adalah untuk menjalinkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Bahasa yang cukup sopan. Tak bukan kata sahaja. Kalau maknanya apa buku kita baca? Satu Abu Bakar Jaza'i, satu buku dia baca Minhaj Muslim ni. Dia sebut exactly benda tu memang orang tu nampak. Bila kita cakap benda tu,
Wajar cakap macam tu. Tak patut. Tapi bila dia cakap macam tu, bukan ulama tu bahagia. Dia salah faham juga. Dia sebenarnya nak bagi kita faham je. Sebab makna sebenarnya memang macam tu. Abahlah, kamu fikirlah apa kalimah dia. Akan tapi ia adalah untuk melakukan hubungan antara lelaki dengan perempuan secara halal. Dan tujuan atau motif, kita buat kata kerja pun kena ada motif apa semua kan, objektif. Objektif kahwin adalah untuk dapatkan zuriat. Jadi sekiranya kita azal, azal itu sebenarnya tak elok untuk kesihatan orang lelaki tu lah. Tak kahwin lagi. Tapi kita tahu nanti, kita tahu. Kita nak jadi suami. Ada berapa perkara? 5 ke 6. Pertama yang naturalnya, azal dengan akhir hari. Kemudian ada apa? Pil. Kemudian injection. Kemudian devices yang pasang black coil ke apa? IDU is it? Apa nama IDU tu? Lupa. Jadi apabila kita pergi kepada pendapat ulama, kan ini sebenarnya tengahnya adalah menafikan. Tengahnya membolehkan. Akan tetapi kebanyakan ulama menafikan keempat, dia ada 5 perkara tadi. Dia menafikan yang selain yang natural itu tadi. Satu lagi barrier lah. Perkara kedua, barrier tu. Barrier boleh, barrier dengan 2 perkara. 3 perkara tak boleh, 2 perkara boleh. Ya, untuk rancang keluarga, sekarang ni nak cakap untuk rancang keluarga. Berancang keluarga, pertama, kira hari dengan azan, pertama. Kedua, pakai kondom, itu barrier. Pandai pula aku cakap. Ketiga, ketika IDU, jangan kata IDU sebelah. IDU. Ada berapa? Apa lagi? Pil. Yang kelima, injection. 3 perkara ke bawah itu. Menyalahi konsep. Menyalahi konsep. Kenapa? Menyalahi konsep. Pada asalnya konsep nikah itu sendiri. Pil itu function dia ada 2 jenis. Pil. Ialah yang nak. Ketika mana sperm ni nak masuk ke rahim. Sebelum sampai ke jumpa ovum tu. Sperm ni memerlukan apa nak masuk ke dalam? Memerlukan asid. Dan satu ubat, dia menyediakan medium yang tak sihat untuk sperm ni. Dia menyediakan alkali. Jadi matilah